pakai data ya internet. Jadi pasti kalau misalnya saya lihat ini banyak main game, nah, ada beberapa yang bersangkut yang biasa online menggunakan internet. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan ini? Sesuai yang sudah disampaikan oleh tadi Bapak Suku, bahwa kita pun di rumah kita bisa menempatkan diri kita dan bisa memilih jurusan mana yang kita mau. Di SMK Negeri 10 itu secara khususnya kita sudah sediakan website. Kamu bisa lihat di sana nanti apa saja jurusan yang Anda mau minati. Nah, sekarang kan kalau misalnya suatu saat 3 tahun ke depan kita kan tidak tahu Anda itu mau jadi apa. Ini masih tahapan menengah di SMK ini. Jadi ketika kamu nanti ke SMK, kamu sudah bisa memilih, menentukan di mana kira-kira bakat kamu. Mau jadi apa tadi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Suku.